Mama Kece? Lagi santai di rumah gak kemana-mana? Sama dong kayak Usi Sulistiawati sama keempat putri tercintanya nih. Ada Dedek Seva, Elea, Kakak Ara, dan juga Kakak Amel. Semua lagi ngumpul aja di rumah. Kebetulan Papa Andika lagi ada syuting. Nah, balik lagi nih. Walau cuma ngumpul di rumah, bukan berarti gak bisa seru-seruan kan? Buktinya nih, Usi sama anak-anak. Seva, Seva lihat mama, mata mana mata? Mata mana? Dia gak mau, hidung mana hidung? Ya, bibir monyong mana monyong? Sini tuh, monyong mana monyong? Monyong mana? Mata mana mata? Dedek Sevanya malu-malu. Kata Mama Usi, Dedek Seva udah jago joget K-pop alias joget Korea. Ah, masa? Coba kasih lihat dong. Itu kan bukan sering ngajarin sih, sebenarnya dia sering bergaya terus Seva ngikutin kan. Nah sekarang kita lihat, coba Elea, sekarang Elea berdiri. Elea berdiri, coba Elea, Seva ikutin Elea, coba ikutin dancingnya. Hey, kakak dancing, ayo. Tadi tahu. Lagi. Itu. Mam. Wih, cucuk meong banget gayanya Dedek Seva. Baru setahun 4 bulan umurnya, Dedek Seva makin pinter dan makin lucu aja nih. Apalagi kalau lihat yang ini. Peluk mama dong, peluk mamanya sini capek, mamanya capek sini peluk mama. Dih, gak mau. Oh, peluk mama. Oh, peluk mama. Peluk kakak, peluk kakak, peluk kakak. Peluk kakak, peluk kakak. Eh, kiss mama. Bikin banget sih Dedek Seva, alias bikin gemes. Loh kok tiba-tiba Dedek Seva nangis? Kenapa sayang? Cup, sayang. Udah ya nangisnya. Seva kan anak pintar. Lapar ya, Dek. Langsung lahap gitu makan tempenya. Anak mama banget ya, Dedek Seva. Itulah kebersamaan Usi Sulistiawati dengan putri-putri kesayangannya. Semoga Usi dimudahkan mendidik putri-putrinya jadi anak solehah ya. Amin. She in your world and I'm caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. Yeah, I know that I can be your friend. Hai, Mama Kece ketemu lagi nih ya sama dia. Seneng banget deh rasanya. Dan di weekend kali ini dia mau kasih inspirasi untuk Mama Kece di rumah. Tempat yang pastinya keren banget, seru banget. Di mana nih Mama Kece bisa ngabisin bareng sama keluarga? Pas banget kan kalau weekend lagi libur tuh kita habisin waktu bareng sama keluarga. Tapi sebelum Dea ajak Mama Kece untuk berkeliling nih, Dea mau ingetin kalau Dea pastinya sudah siapin banyak banget kisah keluarga selebriti yang pastinya bisa jadi inspirasi untuk seluruh keluarga di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Mom and Kece. Friendly.
telling me how much you miss me. Hai Mbak, saya mau beli satu tiket untuk dewasa dong. Boleh, tiketnya 25 ribu ya. Sama saya mau tanya dong, ada apa aja sih di dalam? Di dalam bisa ada kamar kupu-kupu, ada kunci, wow. Jadi ada trampolin, ada bisa main kuda juga. Oh gitu, ih banyak banget Mbak ya berarti. Oke deh kalau gitu saya beli satu ya. Nih. Nah, Mama Kece sekarang dia sudah dapat tiketnya nih. Dia udah siap buat masuk ke dalam. Pasti penasaran dong di dalam ada apa aja nanti ya. Kita akan seru-seruan dan kita akan keliling bareng di dalam. Tapi sebelumnya dia mau ingetin untuk Mama Kece di rumah. Kalau setelah ini masih ada sebuah kisah yang pasti sayang banget buat dilewatin dalam segmen Idea Room. Makanya kalau penasaran jangan kemana-mana ya. Karena kita akan kembali setelah yang satu. Oke, okay, let's go find Saturday. Where? Oh, there. Oh, itu pemirsa Saturday ada di belakang pohon pisang. Saturday.